Dengar-dengar katanya tipe idaman kamu kayak Ariel Noah. Kalau berstatus kayaknya bikin pusing. Jadi freelance aja gitu. No hard feeling lah, kita sama-sama udah dewasa gitu. Makanya sekarang Niki udah bisa ngebaca cowok nih, walaupun Niki belum kenal nih dari jauh aja. Wah, ini bajingan nih. Wah, ini gitu. Ini cowoknya ini nih, udah tahu sendiri. Karena mantan itu. Kalau sama pasangan cinta itu bullshit, enggak ada itu. Niki mau tanya nih. Iya. Niki kan pasti pacarnya banyak dong. Enggak Bu, aku masih bisa dihitung pakai dua tangan. Pacar yang bener ya, maksudnya statusnya bener. Mulai pacaran umur berapa? SMP atau SD jangan-jangan? Enggak, aku terlambat, pergaulan aku semua terlambat. Jadi aku menikah pertama kali itu aku pacaran kurang lebih hampir 3 tahun. Tapi enggak pernah ngapa-ngapain Bu. Jadi misalkan kalau lagi keluar ditemenin sama abang, kalau enggak mama atau enggak papa gitu. Jadi emang bener-bener masih ting-ting. Nah, pas umur 22, ceritanya kan dulu zaman-zamannya mobil-mobil Asia Afrika kan. Aku kan salah satu anak yang bawa mobil juga gitu. Jadi ketemulah dulu zamannya bir peletok Bu. Bir peletok mabuk nih ceritanya, mabuk. Pacarku tahu aku masih perawan. Nggak lama dia datang ke rumah, kita minta aku sama papaku untuk dinikahkan gitu kan. Akhirnya menikah, baru perawan aku hilang, tapi setelah menikah dulu. Jadi aku tuh nggak sebadung itu sebetulnya. Semuanya serba terlambat, gara-gara semuanya serba terlambat jadi penasaran sekarang gitu. Tapi itu experience sih, maksud aku sayang banget kalau hidup tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Hidup tuh kan cuma sekali kan. Jadi aku tuh apa juga aku cobain gitu. Biar enggak penasaran. Biar enggak penasaran. Entar kalau udah tahu, begini dong, udah gitu. Entar kalau enak aku lanjut, kalau enggak ya enggak gitu. Dari kamu masih muda sampai menikah yang pertama, jadi enggak banyak kan cowok pernah pacaran. Patah hati sama kamu. Satu aja itu pacaran. Satu aja itu. Dulu aku cantik banget, Bu. Aku enggak ada tato, kulit aku putih banget, rambut aku panjang segini. Enggak tahu sekarang jadi begini. Tapi aku dari dulu emang enggak pernah pacaran. Nah, pas aku bercerai dengan mantan suamiku yang pertama, itu kan aku kan masih tinggal di rumah tuh, masih ada mama sama papa, jadi nggak ada pacaran juga. Pas aku memutuskan untuk bekerja di perusahaan batubara, baru aku keluar-keluar gitu. Baru deh aku kenal lagi cowok-cowok tuh. Jadi kamu sebelum jadi artis sempat kerja. Iya. di perusahaan batubara. Lama juga? Iya, namanya PT Cempaka Arta Buana. Dua tahun. Dua tahun. Baru jadi artis. Punya pacar nggak sekarang? Sekarang aku freelance, Bu. Iya, aku nggak tahu, aku lagi menikmati hidup aku yang sekarang aja gitu. Aku kalau berstatus kayaknya bikin pusing. Jadi freelance aja gitu. No hard feeling lah, kita sama-sama udah dewasa gitu. Cowok idaman kamu tuh kayak apa sih? Cowok idaman aku yang kayak papaku. Bertanggung jawab. Ya papaku juga dulu waktu masih ada suka main cewek juga. Pernah juga aku getok palanya pakai botol. Ya ampun. Pernah, karena menurut aku ternyata cowok sudah berumah tangga mau mencoba yang di luar itu memang udah ada Bu dari dulu gitu kan. Itu namanya cobaan kan. Dulu Niki pengen punya yang lebih tua gitu kan. Dapat yang lebih tua, ternyata kelakuannya kayak begitu. Pengen dapat yang seumuran, ternyata tidak sampai ke pelaminan. Dapat pengen yang bule, ternyata juga begitu. Gitu. Jadi udah gak tahu lagi mau yang kayak gimana. Niki mah sekarang let it flow aja lah. Tapi kalau ditanya mau nikah lagi gak? Enggak. Kamu udah gak mau nikah lagi? Gak mau aku. Udah 3. Aku gak mau, mengurangi kebahagiaan aku sama anak-anak. Nanti kalau aku punya pasangan lagi, otomatis kan pikiran aku ke dia ya, juga. Betul. Aku gak mau. Sekarang aku terbagi. Aku mau fokus ke anak-anak aja sama ke karir. Nik, pernah dengar-dengar katanya tipe idaman kamu kayak Ariel Noah. Bener gak sih? Enggak, itu fetis aku Bu. Ibu pake nanya sih. Itu fantasi Bu, itu fantasi. Itu bukan tipe cowok aku, itu fantasi aja. Gitu, karena kan semua manusia pasti punya fantasi terliar kan, gitu, termasuk aku. Kalau untuk dijadiin pasangan, enggak. Tapi kalau untuk bercanda-bercandaan, oke. Okay. Gimana? Jadi maksudnya pernah ada hubungan apa enggak?
Enggak lah, maksudnya teman aja. Teman aja. Aku mengagumi dia sebagai seorang laki-laki yang tertimpa masalah besar dulu kan, tapi dia bisa menjalani hidupnya sekarang dengan sebaik-baiknya, itu luar biasa. Karena nggak gampang Bu gitu, aku aja yang bermasalah kasus hukum begitu aja kayaknya untuk membuat image jadi bagus lagi tuh susah, apalagi dia kan yang bisa ditonton sama banyak orang, apalagi sampai sekarang masih bisa diakses, tapi dia bisa punya karir yang masih bagus sampai sekarang, itu buat Nicky luar biasa. Nick, kamu kan dekat sama Mbak Fitri, sama Jessica juga, yeah. Kalau sama mereka tuh sedekat apa sih? Dua-duanya dekat tapi konteksnya beda nih. Kalau sama Kak Fitri kan kalau ngomongin soal pekerjaan yang sedang aku jalani itu kayaknya kurang bisa nyambung. Tapi kalau kayak bisnis gitu, kehidupan sehari-hari tentang anak pasti aku ke Kak Fitri gitu. Tapi kalau ke Bu Jess lebih ke kekerjaan, tapi belakangan ini aku juga suka curhat gitu karena cuman Ibu Jessica aja yang aku bisa telepon jam berapapun aku mau telepon. Terus makin kesini ternyata orangnya baik juga sama aku, begitu baik gitu. Sampai yang aku amaze-nya itu adalah ketika penjemputan di TransTV itu, yang aku pikir dengan adanya masalah itu mereka semua jadi gimana sama aku, ternyata tidak gitu. Makanya sekarang mereka tuh udah kayak keluarga sih Bu, dan TransTV juga udah kayak rumah kedua aku. Karena bukannya aku karena lagi di TransTV ya Bu, jadi aku gimana-gimana enggak. Aku kan juga udah pernah ke beberapa stasiun TV gitu. Cuman TransTV yang bisa terima aku apa adanya, aku tidak harus menjadi diri orang lain. Aku tidak diatur apa yang mau aku posting di Instagram. Jadi ya Nicky sih terima kasih banget karena dari dulu sampai detik ini masih dikasih kepercayaan untuk membawakan satu program, walaupun Nicky-nya huru-hara banyak masalah, tapi Nicky tidak pernah ditinggalkan, selalu dirangkul. Itu sih yang Nicky bahagia banget sampai detik ini. Kamu kalau sama Kak Fitri sama Bu Jess, suka cerita-cerita cowok-cowok nggak? Iya, mereka tuh yang selalu menggagalkan kalau aku mau pacaran sama orang. Oh gitu? Iya. Jadi sekarang kalau aku mau deket, aku pasti kirim foto dulu. Gitu. Kalau kata Bu Jess, ini nggak bisa, jangan katanya. Ya udah nggak jadi gitu. Aku juga ngomong ini gimana Kak, nggak usah, jangan, nggak jadi gitu. Itu ini juga terjadi sama kasus yang sama siapa, Gofar. Allahu Akbar. Salah satunya iya. Karena aku mikir gini sih Bu, aku udah bahagia sama Bu Jess, sama Kavit. Nanti kalau aku nanti tidak menuruti maksudnya, karena mereka yang lebih tua gitu kan, jadi kalau kata mereka tidak ya sudah gitu. Toh kalau memang jodoh kan kita nggak pernah tahu. Lagian juga mungkin kenapa mereka kasih masukan kan, mereka sangat mengerti. Iya. Iya, kalau aku sama Gofar nih kayaknya aku rada-rada udah begini aja. Aku udah bahagia sih Bu, bener deh. Aku nggak ada pasangan pun aku bahagia banget. Aku bahagia aku dikelilingin sama orang-orang baik. Aku bahagia juga aku akhirnya bisa ketemu Ibu secara langsung. Aku bahagia dengan tim-tim aku, dengan anak-anak aku, itu udah cukup, lebih dari cukup Bu. Buat kamu mantan ada artinya nggak sih? Ada dong. Mantan itu yang membuat karakter kita jadi seperti sekarang, itu mantan. Nicky juga banyak belajar dari mantan sih Bu. Kalau nggak ada mereka juga mungkin Nicky nggak akan bisa jadi Nikita Mirzani yang sekarang gitu. Mereka yang menguatkan Nicky dengan berbagai macam kelakuan mereka sendiri gitu. Makanya sekarang Nicky udah bisa ngebaca cowok nih, walaupun Nicky belum kenal nih dari jauh aja. Wah ini bajingan nih. Wah ini gitu. Ini dia ini nih, udah tahu sendiri karena mantan itu. Ada nggak kata mantan terindah? Ada dong Bu. Ada ya? Ada dong. Siapa sih mantan terindah? Paulo tuh mantan terindah buat aku. Karena dia, best banget deh Bu. Dia tuh, maksudnya gini, kenapa Nicky bisa bilang best banget? Karena Nicky baru bisa merasakan yang namanya dihargai satu keluarga. Ketika Nicky sama Paulo pergi ke Rome, pergi kemana, ke Naples gitu, dijemput sama bapaknya, kita makan sama ibunya sekeluarga, kita bisa cerita layaknya keluarga, dihormati gitu kan, disayangi. Kalau sama yang lain kan enggak. Dan Paulo itu experience-nya banyak banget gitu yang Nicky belajar dari dia itu, dari cara menyayangi, cara menghargai gitu. Ya itu yang Nicky bilang mantan yang tidak bisa sampai ke pelaminan ya dia. Oh
gitu. Kenapa nih kenapa nggak bisa? Kan maksudnya udah cocok banget. Karena beda negara bu, gitu. Di sini pagi, di sana malam. Terus ya karena long distance-nya itu, jadi kita berantemnya buat satu hal yang sepele. Tapi kalau kita mau jalanin, salah satunya harus ada yang mau mengalah gitu. Nah Niki nggak mau ngalah dan dia pun juga tidak mau. Jadi ya udah selesai gitu. Buat Niki arti cinta apa sih? Cinta itu artinya bukan untuk pasangan, tapi untuk keluarga. Kalau sayang tuh baru buat pasangan, karena cinta itu tidak akan pernah bisa tergantikan atau hilang. Kalau sama pasangan cinta itu bullshit, nggak ada itu. Kalau sayang ya, karena suatu saat pasti akan hilang. Oke. Jadi kalau buat Niki cinta itu adalah lebih untuk keluarga. Keluarga, ya? Iya. Oke. Untuk anak, untuk adik, kakak, gitu. Oke, terima kasih. Udah.